Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak kongsikan video dua pokok ceri saya. Ini pokok ceri Surinam. Ceri Surinam. Semua dalam tabulan pot, dalam pasu. Ini ceri Barbados. Ceri Barbados. Ini dia buah dah banyak luruh dah ni. Buah cantik merah tapi masam. Ini ceri Barbados biasa, bukan sweet ceri Barbados. Ni buah ada lagi ni. Ada lagi. Ada lagi banyak dia dah luruh. Dah luruh merah, buah cantik pokoknya. Pokok saiz dalam 2 kaki setengah. Ini pokok dalam 2 kaki. Okey, pokoknya dua pokok ceri, ceri Barbados. Ceri Barbados ni masam. Kalau sweet ceri Barbados manis. Okey, sampai luruh-luruh dia punya buah. Saya tak boleh makan, masam, saya tak makan. Boleh makan, banyak vitamin C, banyak khasiat. Kalau nak buat jeruk pun boleh. Dia macam buah cermai, buah apple, macam buah apple mini kecil. Buah apple mini. Okey, ini ceri Barbados, ceri Surinam. Ceri Surinam ni manis. Dia buah mudanya warna hijau. Ini dah mula nak matang. Ini dah nak matang lah. Dia kelam betul-betul matang merah ini ni. Ni merah. Okey. Ceri Barbados, ceri Surinam. Ceri Surinam ni dia lembek, lembut, lembut. Ni boleh ambil lah. Boleh makan ni. Kita cuba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Manis-manis masam. Biji saya biji ya. Biji dia satu saja. Boleh tanam biji. Ni bunganya. Bunganya. Ni. Ni masam ni. Ni nak, dia nak matang. Ni putiknya. Putik. Putik dia hijau, hijau muda. Kuning dia mula nak matang. Orange dah mula masak. Orange dah mula masak. Merah. Merah ha, ni dah mula nak ranum. Dia ada 4 peringkat buah. Okey. Pembajaan sama saja. Dua-dua tabulan pot. Pembajaan 2 minggu sekali. Saya guna baja biji. Baja biji NPK 2 minggu sekali, satu sudu makan. Ni pun sama. Pokok ceri Barbados biasa kampung punya. Ini ceri Surinam ni manis. Putiknya. Pokok perlu dipangkas, selalu perlu dipangkas. Ini pokok bonsai. Usia pokok ini lebih kurang dalam 10-11 tahun. Saya beli dulu pokok dah. Memang saya beli besar, sudah besar. Kemudian tanam dalam pasu. Saiz pasunya 11. 16x14. 16x14. Inci. Inci. Ini ada 5 inci tingginya. Ha, ini pasu ni. Ini lebih kurang. Tapi ini pasu bulat. Pasu bulat. Okey. Dua-dua buahnya warna merah cantik. Menarik perhatian kalau letak depan halaman. Bila musim berbuah memang kadang burung makan. Burung makan macam ini. Saya suka tengok dia punya buahnya macam macam asam gelugur. Buah macam asam gelugur. Ha ni nah, manis. Ini dalam beg dah masak. Boleh ambil makan. Boleh terus makan. Boleh terus makan. Manis. Ini bijinya. Okey. Ini bijinya. Boleh tanam. Ada saya semai biji juga. Pokok saya sana saya tanam di tanah berada, dalam pasu berada. Okey, pokok cantik. Boleh tanam. Elok. Saya cadangkan dua-dua pokok ini perlu tanam. Sebab dia boleh penyeri penyeri laman, hiasan. Hiasan laman sebab buahnya cantik warna merah. Ini macam buah apple mini. Ini buah macam buah asam gelugur tapi kecil. Tapi kecil. Ceri Surinam ataupun cermai Belanda. Macam buah cermai. Cermai Belanda ataupun ceri Surinam. Ini ceri Barbados. Dua-dua pokok ceri elok ditanam. Okey, itu saja saya nak kongsikan untuk hari ini. Video kali ini dua-dua pokok ceri berbuah serentak. Tetapi ini dah pokok ujung, buahnya banyak luruh dah. Dah buahnya banyak, saya tak peduli sebab masam. Ini saya ambil makanlah sebab ini sedap. Ini sangat sedap. Dua-dua banyak khasiat, banyak vitamin C. Boleh tanya cik Google. Boleh Google kan.
Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.